Hello everyone, I'm Tristan Hübner, I'm 20 years old, I'm playing for Wolverhampton the Wanderers. Was that it, final or no goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. To do, yeah, I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a one and two. Got a clear view. Justin Hübner resmi debut bersama Kenzo Osaka di laga kontra Sonan Belmare di lanjutan Liga 1 Jepang 2024 siang ini. Bek 20 tahun ini resmi diperkenalkan sebagai pemain klub Liga 1 Jepang, Kenzo Osaka, pada Selasa 12 Maret 2024 sore waktu Indonesia Barat. Keputusan Justin Hübner hengkang ke Kenzo Osaka menimbulkan pro dan kontra. Kubu yang pro memandang perpindahan ini sebagai hal yang positif, sebab dengan hengkang ke Kenzo Osaka, Justin Hübner dapat merasakan atmosfer di level profesional dan senior. Sebelumnya, Justin Hübner hanya membela Wolverhampton Wanderers U21. Sementara kubu yang kontra menyayangkan keputusan Justin Hübner. Dalam pandangan kubu yang ini, Justin Hübner hanya butuh bersabar untuk promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Singkatnya, Justin Hübner mengikuti latihan perdana bersama skuad Kenzo Osaka pada Kamis 28 Maret 2024. Ia langsung berlatih meski pada Selasa 26 Maret 2024, baru saja tampil 90 menit ketika timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Justin Hübner langsung menceratkan debut ketika Kenzo Osaka menjamu Sonan Belmare di pekan kelima Liga 1 Jepang 2024 pada Sabtu 30 Maret 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Justin Hübner memiliki potensi untuk tampil, meski melalui laga dari bangku cadangan. Termasuk Justin Hübner, Kenzo Osaka saat ini memiliki 6 pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Jikapun sulit bersaing di pos bek tengah, Justin Hübner dapat diandalkan sebagai fullback kiri. Justin Hübner dikenal sebagai pemain yang kerap melakukan overlap dan memiliki umpan panjang yang brilian. Besar harapannya kualitas Justin Hübner dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Kenzo Osaka yang untuk sementara menempati posisi 3 klasemen sementara Liga 1 Jepang 2024. Kenzo Osaka kini mengoleksi 8 angka terpaut 2 poin dari Mancia Zilvia di puncak klasemen. Pemain belakang tim nasional Indonesia Justin Hübner mengungkapkan antusiasmenya saat menjalani latihan perdana dengan Kenzo Osaka, klub barunya di divisi utama Liga Jepang. Hübner yang bergabung dengan Kenzo Osaka pada status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers sejak 12 Maret mulai berlatih dengan timnya pada Jumat. Dalam sebuah sesi yang dipenuhi dengan latihan rondo, jogging ringan, push up, sprint, dan latihan akurasi umpan, Hübner tampak menikmati proses adaptasinya. Melalui sebuah video yang diunggah oleh akun YouTube resmi Kenzo Osaka, Hübner berbagi kesan positifnya mengenai awal kehadirannya di klub itu. Bersinar di panggung internasional bersama timnas Indonesia dengan 2 kemenangan atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Hübner berharap untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di sepak bola profesional bersama Kenzo Osaka. Mudah-mudahan saya mendapatkan menit bermain sebanyak yang saya bisa.
Penting bagi saya bisa mendapatkan waktu bertanding lebih banyak dalam sepak bola profesional, kata Hubner. I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a one and two. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. I got a vision of winning, living like I'm a millionaire. Got a vision, I'm willing to do anything to get there. Man, I'm driven and building something that people calling rare. Teach you when I get there. Taking lessons, it's a blessing. Only happy when progressing. I don't ever second guessing. Know your path, get obsessive. Have a mentor that's aggressive. Teach you things, have objectives. Changing lives from depressive all to something so impressive. Yeah, we all have things standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be. Move out the way or get buried underneath. I said move, bitch, get out of my way. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.